aktor Song Hye Kyo baru saja comeback dengan drama The Glory New Girls. Jadi pemeran utama dengan pengalaman hidup berat sejak remaja, Hye Kyo berhasil pukau penggemar dengan aktingnya. Tapi di balik kesuksesannya sebagai aktris ini, Song Hye Kyo nggak mau lagi terlahir jadi dirinya loh. Kalau bisa memilih, dia akan mencoba jadi sosok lain jika terlahir lagi. Dikenal sebagai aktris Korea berbakat sejak muda, nama Song Hye Kyo memang legendaris ya girls. Tapi lewat wawancara bersama majalah Elle Korea, Hye Kyo mengungkapkan fakta yang unik banget nih. Ketika ditanya, apakah dia mau terlahir lagi sebagai sosok Song Hye Kyo? Kemudian dia malah menjawab tidak. Jawaban tegas itu dia katakan tentu dengan alasan dong. Mantan pasangan Song Joong Ki ini gak mau mengulang kehidupan sebagai Song Hye Kyo. Dia bilang, kalau sudah pernah dijalani, lebih baik jadi versi lain yang belum pernah dia rasakan. Gak mau, karena aku sudah hidup jadi Song Hye Kyo satu kali, jadi aku pilih terlahir sebagai orang lain. Tuturnya melansir dari YouTube Elle Korea. Jawaban Hye Kyo menggambarkan sisi petualang banget kan girls? Dia mau mencoba hal baru yang belum pernah dirasakan dibanding mengulang hal yang sama. Melihat dirinya yang sesukses sekarang, perjalanan karir Song Hye Kyo memang dimulai sejak lama girls. Aktris sekaligus model kelahiran 1981 itu berhasil ciptakan image anggun, berbakat, dan perempuan sukses yang cocok jadi panutan. Hye Kyo sudah dikenal sejak awal tahun 2000 ketika drama Autumn in My Heart rilis. Sejak saat itu dia masuk jadi jajaran aktris Korea berpengaruh yang tentu saja bayarannya selangit. Hingga saat ini, Song Hye Kyo masih aktif di dunia entertain. Bahkan, Song Hye Kyo gak berhenti mengembangkan kemampuan aktingnya lewat drama dan film pilihan. Wah, Song Hye Kyo memang keren banget ya. Hayo, siapa di sini yang mengidolakan Song Hye Kyo? Thank you so much for watching, dan jangan lupa untuk subscribe channel YouTube cewekbanget.id ya. Lalu like, comment, dan nyalakan tombol notifikasi untuk video terbaru. Semoga video ini menghibur dan bermanfaat untuk kamu ya. I'll see you guys next time. Bye-bye.